Punten Kang Ade, badai naros ya. Presiden Jokowi punya nawacita, dan sekarang Presiden Prabowo punya astacita. Bagaimana korelasi hubungan secara struktural pemerintah pusat dengan Gubernur Banten, Pemprov Banten, dan juga hubungan fungsional antara Pemprov Banten dengan pemerintah pusat. Mohon dijelaskan. Makasih. Sudah cukup, Bapak? Baik, selanjutnya kami persilakan Cawagub nomor urut 1. Waktu Anda 2 menit, hitung mundur dimulai saat Anda berbicara. Terima kasih, Pak Dim. Ini pertanyaan yang sangat bagus sekali. Saya jawab. Pemerintah provinsi adalah merupakan perwakilan daripada pemerintah pusat. Artinya bahwa kita juga harus melaksanakan apa yang menjadi kebijakan-kebijakan pemerintah pusat. Itu adalah wajib hukumnya. Karena Pak Prabowo adalah presiden kita semua. Apalagi Ibu Ainun Rahmidiani adalah merupakan tim sukses Pak Prabowo di Pilpres kemarin. Tentunya ini adalah harus kita lakukan apa langkah-langkah konkret yang mengatasi persoalan di Banten. Artinya bahwa apapun program-program pusat ini adalah wajib hukumnya dilaksanakan oleh seluruh baik provinsi ataupun kabupaten kota sampai ke tingkatan desa. Tidak boleh antara kabupaten kota, provinsi bertentangan dengan pusat. Begitupun juga di provinsi, jangan menjadi kabupaten kota ke-9. Ini harus menjadi jawaban apa yang menjadi persoalan-persoalan di kabupaten kota, apa yang menjadi persoalan-persoalan sampai ke tingkatan desa. Artinya dari pusat, provinsi, kabupaten, kecamatan sampai ke tingkat desa, semuanya harus tegak lurus, yaitu adalah melayani rakyat dengan sebaik-baiknya. Terima kasih. Waktu masih ada, Bapak. Baik, berikutnya kami berikan kesempatan kepada calon wakil gubernur 2 menanggapi jawaban dari calon wakil gubernur 1. Waktu Anda 2 menit, hitung mundur dimulai sejak Anda berbicara. Nawacita itu berarti 9 misinya Bapak Presiden Jokowi, dan astacita itu 8 misinya Presiden Prabowo Subianto. Maka hubungan ini harus terbangun secara sinergi antara presiden dengan gubernurnya. Di sana ada hubungan struktural, struktural berarti antara presiden dan gubernur. Fungsional berarti ada dekonsentrasi. Nah, maka 8 cita dari Prabowo Subianto, apalagi beliau itu terkenal dengan 08, kami pun punya 8 misi. Yang mana yang saya sampaikan sebelumnya adalah berkah CS. Berkah itu B-nya adalah Banten bagus. E-nya adalah Banten elok. Elok itu berarti indah, Banten yang indah. R-nya adalah Banten yang ramah. K-nya adalah Banten yang kuat. A-nya adalah Banten yang aman melayani. Dalam arti aman melayani betul-betul e-government, clean government, good corporate governance, dan keadilan serta tidak korupsi. Terus yang berikutnya adalah hak hidup, hidup makmur untuk masyarakatnya. Bagaimana biar masyarakat hidup makmur? Ya masyarakat dikasih lapangan pekerjaan. Maka 70% nanti di industri perdagangan dan jasa, masyarakat Banten wajib bekerja di situ, mendapatkan prioritas 70%. 30%-nya boleh dari luar. Apalagi makmur itu adalah tiada lain memberikan pendidikan gratis, memberikan kesehatan gratis, sehingga mendapatkan pelayanan yang prima dari pemerintah. Terus CS-nya adalah C-nya cerdas, pendidikan tadi, S-nya adalah sehat. Bagaimana masyarakat hidup sehat, rukun dan damai. Wassalamualaikum. Waktu habis, silakan dijawab calon wakil gubernur 1. Waktu Anda 2 menit, hitung mundur dimulai saat Anda berbicara. Visi misi gubernur dan wakil gubernur itu juga merupakan implementasi daripada apa yang dicita-citakan oleh presiden. Itu ada sebuah keharusan. Tentunya, tapi disesuaikan dengan kondisi daerah. Kalau suatu daerah kebutuhannya A, maka visi misi kita harus menjawab bahwa kebutuhan itu. Artinya bahwa segala sesuatu yang kita lakukan di dalam visi misi Ainun Ade
ini merupakan tindak lanjut apa yang menjadi 8 cita presiden. Prinsipnya, presiden ini adalah presiden kita semua, Presiden Republik Indonesia, yang cita-citanya harus kita dukung bersama, termasuk oleh provinsi, oleh kabupaten, oleh kecamatan, sampai ke tingkat desa, bahkan sampai ke tingkatan RT. Itu semua harus seiring sejalan. Maka visi misi Airin Ade pun juga sama. Bagaimana persoalan pengangguran kita atasi dengan bagaimana kita mendidik anak-anak kita, karena suatu saat nanti tidak akan ada yang bertanya ijazahmu apa, sekolahmu dari mana, tidak akan ditanya, tapi kamu bisa apa. Maka untuk itu kita didik mereka agar punya skill, agar punya kemampuan sehingga bisa mampu bertahan hidup. Yang keduanya, bagaimana dengan anak-anak kita, pondok-pondok pesantren juga sama, harus kita jamin bagaimana kita dorong pendidikannya, jangan sampai ada ketidakadilan antara pendidikan umum dengan pendidikan pondok pesantren. Itu juga tidak luput dari perhatian visi misinya Airin Ade. Prinsipnya visi misi Airin Ade adalah tidak melanggar atau tidak atau seiring sejalan dengan visi misinya 8 cita apa yang ada di dalam visi misinya Presiden Republik Indonesia, dan seluruh rakyat Indonesia juga wajib terutama pemerintah melaksanakan itu. Terima kasih. Baik, waktu masih ada Bapak. Cukup. Baik. Selanjutnya calon wakil gubernur nomor urut 1 akan memberi pertanyaan kepada calon